Almarhum Datuk Seri Saharudin Ayub merupakan figura penting dalam masyarakat setelah menjadi pencetus pelbagai inisiatif rahmah yang memberi banyak kelegaan kepada rakyat yang berdepan tekanan kos sara hidup. Ilham yang digerakkan Almarhum di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup itu boleh dianggap sebagai jenama tersohor yang boleh dibanggakan Kerajaan Madani di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Allahyarham yang sepatutnya menyambut ulang tahun kelahiran ke-62 pada 1 Disember tahun ini memiliki kepribadian yang cukup disenangi, malah antara pemimpin yang mudah didekati rakyat dan media. Berketurunan peranakan Melayu Cina, Allahyarham meninggalkan seorang balu, Datin Sri Fatimah Taha dan 6 orang anak. Pemegang ijazah Sarjana Muda Sains Pembangunan Manusia dari Universiti Putra Malaysia UPM ini juga pernah berkhidmat sebagai pegawai kewangan di MUI Bank pada 1980 sebelum terjun ke bidang politik 3 tahun selepas itu. Allahyarham juga bergiat aktif dalam badan bukan kerajaan NGO sehingga dilantik sebagai Setiausaha Angkatan Belia Islam Malaysia Cawangan Pontian pada tahun 1981 hingga 1983. Memulakan perjuangan di arena politik sejak tahun 1983 menerusi PAS, Almarhum bagaimanapun memilih berhenti berjuang di bawah parti itu setelah 32 tahun. Pada 2015, Almarhum memilih Parti Amanah sebagai platform baharu bagi meneruskan perjuangan politiknya. Meskipun ketika itu Almarhum merupakan pemimpin penting PAS iaitu sebagai Net Presiden PAS sejak tahun 2009. Menerusi tiket Parti Amanah, Almarhum juga memenangi kerusi ahli Dewan Undangan Negeri Johor bagi kawasan Simpang Jeram di Muar dan kerusi ahli Dewan Rakyat Parlimen Mempulai pada Pilihan Raya Umum 2018. Menerusi sejarah perkhidmatan Almarhum dalam Kabinet, Datuk Seri Salahuddin dilantik sebagai Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani berikutan kemenangan PH pada Pilihan Raya Umum ke-14 namun melepaskan jawatan pada 24 Februari 2020. Bagaimanapun setelah PH sekali lagi berjaya membentuk kerajaan perpaduan pada PRU15, Almarhum kembali diletakkan dalam barisan kabinet namun kali ini sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Jasa dan bakti Almarhum kepada masyarakat dalam memastikan nasib rakyat terus terbela khususnya menerusi air tangan terakhir sebagai Menteri tersebut akan terus terpahat dalam hati dan ingatan rakyat Malaysia.